Halo Labonte Lovers, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang 11 aroma yang ada di Labonte Paris. Jadi kalau kamu yang suka bosen-bosen nih sama aroma-aroma yang ada di luar sana, bisa jadi kalian suka dengan 11 aroma yang kita siapkan ini. Ada 11 aroma yang memiliki karakteristik masing-masing. Ada yang menenangkan, ada yang menyegarkan, ada juga yang bikin suasana rumah kamu menjadi lebih sensual atau lebih mesra lagi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan satu persatu yang ada di Labonte Paris. Yang pertama itu ada aroma jasmine, dimana bisa membuat kamu tuh lebih nyaman, akhirnya rileks di dalam rumah-rumah kalian. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan ini di sekitar diffuser mesin kalian atau red diffuser kalian, maka aroma yang akan keluar adalah aroma-aroma yang menenangkan dan juga membuat kalian rileks di rumah kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan wangi-wangian bunga, bisa gunakan aroma jasmine ini. Selanjutnya itu ada aroma blackberry. Siapa yang nggak tahu dengan buah blackberry? Nah, aromanya itu sangat menyegarkan dan juga bikin kalian tuh pada saat kalian masuk ruangan yang red diffuser atau sekitar diffuser yang menggunakan aroma blackberry, kalian akan merasakan fresh atau juga menyegarkan gitu. Jadi aroma manis dari buah blackberry yang menyegarkan dan juga fresh. Jadi pas kalian masuk tuh berasa jadi lebih semangat gitu. Jadi cocok banget kalau misalkan ini taruh di ruang kerja atau misalkan di ruang tamu yang untuk kumpul-kumpul keluarga atau kalian pada saat kalian bekerja. Jadi akan lebih menyegarkan dan juga fresh, jadi lebih menyenangkan untuk keluarga kalian gitu. Nah, yang ketiga ada Cleopatra. Cleopatra ini memiliki aroma yang sensual. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian taruh ini di kamar gitu. Misalkan kalian sudah bersuami istri ya. Nah, kalian bisa menggunakan ini di red diffuser kalian atau scanning diffuser kalian menggunakan aroma Cleopatra supaya pada saat kalian bersama pasangan di kamar kalian akan merasakan lebih sensual dan juga lebih relax gitu. Jadi kalian pada saat berduaan di kamar bisa jadi lebih mantap gitu. Selanjutnya itu kita ada aroma sakura. Aroma sakura ini adalah aroma bunga sakura yang ada di Jepang sana. Aroma terapik banget, bikin tenang banget, aromanya sangat smooth gitu. Jadi bikin kalian tuh gak pusing kalau misalkan berlama-lama menggunakan aroma sakura ini. Jadi bakalan lebih enak kalau misalkan kalian gunakan itu di ruang tamu pada saat bersantai bersama keluarga. Ini bisa banget kalian gunakan si aroma sakura ini. Jadi cocok banget buat kalian-kalian yang udah punya berkeluarga, yang pengen relax bersama keluarga-keluarga kalian, apalagi kalian punya keluarga besar, itu bakalan lebih ciamik kalau misalkan menggunakan aroma sakura ini. Selanjutnya adalah desi. Desi ini adalah aroma yang sangat spesial dari kita, karena desi ini kita juga menggunakan di parfum kita. Karena apa? Karena aroma itu sangat-sangat menyegarkan dan juga bikin kita menjadi energik gitu. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian gunakan ini di ruangan kantor kalian atau di ruangan kerja kalian, atau misalnya kalian gunakan juga di badan kalian nih. Parfum seperti desi ini ada kita di Labonte. Parfum premium ini ada aroma desi. Jadi kalian kalau misalkan suka dengan wangi desi ini, kalian bisa juga gunakan di badan kalian menggunakan parfum premium desi dari Labonte. So, jadi kalau misalkan kalian pengen seger, energik gitu, bisa gunakan si desi ini di ruangan kantor kalian atau di ruang-ruang tertentu yang kalian ingin aromanya tuh memiliki aroma menyegarkan dan juga energik. Selanjutnya adalah aroma mochaccino. Siapa yang di sini yang nggak tahu dengan aroma mochaccino ini? Aroma mochaccino ini terbilang lebih ke aroma kopi, ya. Yang dimana aroma kopi itu terkenal banget membuat kita tuh relax, ya. Terusnya juga menghilangkan aroma-aroma yang nggak sedap secara maksimal di ruangan atau di rumah kalian. Contoh kalau misalkan rumah kalian rumah baru, nah biasa kan pakai bubuk kopi gitu. Nah sekarang udah nggak zaman, kan cukup pakai scanning diffuser mesin atau red diffuser dari Labonte Paris dan juga menggunakan refillnya ini yang dari mochaccino. Jadi aroma kamar kalian atau aroma rumah kalian akan jadi lebih maksimal karena menggunakan si mochaccino ini. Jadi bau apek atau bau-bau yang lain akan hilang seperti itu. Dan selanjutnya ada aroma oud. Aroma oud ini cocok banget kalau misalnya kalian gunakan untuk di ruangan tamu atau di ruang tengahan kalian atau ruang keluarga seperti itu. Karena aroma ini sangat istimewa dan tidak ada lagi yang lain gitu. Aroma oud ini bisa kalian gunakan di ruangan kerja kalian atau di ruangan lainnya yang bisa kalian buat kalian tuh cocok banget karena butuh aroma-aroma yang eksklusif atau misalkan butuh aroma-aroma yang membuat orang-orang itu menanyakan kembali aroma apa nih yang di ruangan kamu. Nah itu bisa gunakan oud. Kenapa? Karena oud ini sangat istimewa dan sangat-sangat eksklusif dari Labonte Paris karena yang peraciknya itu sudah 15 tahun pengalaman untuk khusus
di aroma pot ini. Ya so kalian kalau misalkan lagi nyari aroma yang eksklusif untuk ruangan kalian atau kamar kalian atau tempat usaha kalian, bisa gunakan si pot ini. Selanjutnya lavender. Di sini siapa sih yang nggak tahu dengan aroma lavender ya kan, wanginya manis, menyegarkan dan juga sangat-sangat bikin kita relax gitu kalau misalkan menghirup aroma ini. Ini cocok banget kalau misalkan kalian gunakan di ruang tamu atau di ruang keluarga atau di ruangan yang banyak anak kecilnya, karena aroma ini bisa membuat anak kecilnya itu yang terjadi rewel bisa jadi lebih rileks, karena aroma lavender ini terkenal dengan memberikan rasa rileks kepada penghirupnya seperti itu. Dan juga kalau misalkan kalian gunakan ini dalam ruang belajar atau di ruangan kantor, meningkatkan fokus kepada orang yang menghirup aroma ini di ruangan tersebut. Jadi kalau misalkan kerja atau belajar akan menjadi lebih fokus, mendapatkan hasil yang lebih maksimal dibanding tidak menggunakan aroma dari lavender ini seperti itu. Nah selanjutnya itu ada aroma koko. Aroma koko ini memiliki aroma yang manis. Aroma koko ini lebih cenderung manis karena memiliki aroma kelapa yang ya mungkin kayak seperti yang kalian tahu. Kalian ada beberapa di sini yang suka dengan aroma kelapa, bisa menggunakan si koko ini karena aroma kelapa itu sendiri memiliki wangi yang khas. Kalau misalnya kalian ingin gunakan di ruang usaha kalian, itu lebih cocok lagi karena aromanya itu sangat manis, jadi orang-orang tuh akan suka dengan tempat usaha kalian seperti itu. Selanjutnya ada romance. Romance ini adalah aroma yang cocok seperti Cleopatra ya, jadi cocok banget digunakan pada saat kalian berduaan dengan pasangan kalian, mungkin pasangan baru ini, pengantin-pengantin baru nih ya, bisa menggunakan aroma romance di setiap sudut ruangan supaya kalian tuh makin dekat dan juga makin hangat di dalam ruangan tersebut atau di rumah tersebut. Karena aroma romance ini memiliki aroma yang sensual juga tapi menyegarkan, berbeda dengan Cleopatra yang sensual namun bikin kita tuh relax gitu. Jadi aromanya tuh lebih deep, kalau ini lebih menyegarkan gitu. So jadi kalau misalkan kalian pasutri baru atau misalkan pengen suasana hangat di rumah ya kan bersama pasangan, bisa gunakan romance ini atau Cleopatra. Bisa kalian pilih aja sesuai dengan selera kalian. Yang terakhir ada aroma persian. Persian ini memiliki aroma-aroma yang agak-agak ke timur tengah sana namun masih bisa kita hirup dengan nikmat, dengan enak, karena persian ini masih memiliki rasa manis dan juga rasa yang menyegarkan yang tidak membuat kita tuh jadi pusing atau jadi terganggu di kegiatannya. Karena biasanya parfum-parfum yang katanya pertengahan banget gitu, itu kadang-kadang membuat kita pusing kalau misalnya kita menghirup lama. Tapi kalau untuk persia tidak. Walaupun aromanya agak ke timur tengah sana, tapi memiliki aroma yang manis dan sedikit menyegarkan, dan lebih ada ciri khasnya si timur tengah sana, tapi tetap masih ada ciri khas timur tengah di sana. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan aroma-aroma timur tengah sana, bisa kalian gunakan si persian ini. Nah, jadi inilah 11 aroma dari La Beauté Paris. Jadi bisa kalian gunakan masing-masing sesuai dengan lokasi, tempat, atau keadaan yang kalian inginkan. Jadi, so kalau misalkan kalian mau, bisa langsung bisa cek namanya refill aromaterapi yang 100 ml yang seperti ini, atau misalkan kalian mau yang 500 ml juga ada. Jadi bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kita selalu ada yang 100, 500, sampai 50 ml juga ada. So, jadi thank you semua yang udah pernah lihat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita semakin semangat bikin konten dan memberikan pengetahuan tentang La Beauté Paris ke kalian semua.